Could you? Quack. Yeah. So, ada satu permintaan untuk membuat reaction terhadap lagu Defam, iaitu lagu Panas. Aku memang bukan jenis yang suka tengok apa, kalau apa-apa lagu aku akan tengok music video dia, tak. Aku not that kind of. Aku bukanlah jenis yang semua lagu aku akan tengok music video dia, tak. Aku jenis yang dengar lagu melalui Spotify and aku tak tengok dia punya music video. So macam Defam ni, tahu lagu Panas ni, tapi aku tak pernah tengok lagi dia punya music video. So this is my first time. So thank you kepada yang request untuk lagu Defam Panas. So apa-apa pun, mari kita teruskan untuk menonton music video Defam. Yeah. Let's go. Alamak, hangkup lagi. 1, 2, 3. Scorpio. Scorpion. Suara dia panas, aku tak tahu. Suara cik memanggis. Panas sangat yang belakang tu. Alright, that's it. Ah, sudahlah Lazada. Alright. So, untuk lagu Defam ni, aku tak nak komen apa-apa pasal dia punya lagu. Aku cuma nak komen dia punya music video punya setup. It's just a one place and
aku rasa macam tempat ni tak sesuai untuk lagu panas ni, sebab dia kalau ikut secara logik memang memang panas lah. Duduk dekat tempat ni memang dengan setup dia pun memang panas lah, terkurung kan. Tapi untuk macam lirik dia kata pemandangan dia bebas. Tapi dalam music video ni tak nampak dia punya apa, pemandangan bebas tu tak nampak, sebab dia duduk dalam lah bangunan eh. So satu setup dia sangat senang. Dia macam ada dekat satu spot di mana kat situ ada bunga, dia just set up lighting apa semua kat situ and then buat music video as well. And then ada yalah, dia is a one place and then dia cari angle yang mana yang cantik untuk buat music video ni. Bagi aku tak sesuai. So yeah, that's it. Pakaian okey kot, pakaian apa semua. So yeah, aku tak nak komen banyak, aku just nak react dekat apa music video ni. So yeah, itu sahaja pandangan aku tentang music video Defam Panas. So apa pandangan you guys tentang music video Panas? Sila komen di bawah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe ke YouTube Ayu Mawdo. See you guys in the next video.